Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Panganan Pasar. Kali ini saya ada di kebun besar. Tepatnya di belakang saya ada pasar kebun besar. Dan sini ada nemuin penjual kukis. Pagi, Pak. Iya, Mas. Mas. Mau beli kukisnya, Pak? Berapa bungkus? Satu. Berapaan, Pak, harganya? Bungkus 8.215. Oh, 2.015. Saya pengen tahu prosesnya nih, Pak. Solo. Dari mana, Pak? Bapak? Oh, Jawa. Brebes. Oh, Brebes. Iya. Kalau buka dari jam berapa, Pak? Buka jam 5. 5 pagi ya, Pak ya? Iya. Buka, ya. Sampai berapa, Pak? Eh? 1. Dapur, beres. Oke. Satu. Di sini terus, Pak, kalau jualan, Pak, di kebun besar ya, Pak? Iya. Pasar kebun besar. Pagi di sini, sore ikut pasar malam sih. Oh. Oh, malam, pakai pasar malam gitu ya, Pak ya? Iya. Di mana, Pak, pasar malamnya? Pasar malam pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Iya. Oh, iya. 8.000 sih berapa nih, Pak? 10. Oh, ini beda, Pak, ini? Beda, itu 5.000. Oh, 5.000. Gak harus beli 8.000. Ini 5.000, guys. Ini yang 8.000. 1, 8.000, kalau 2.15. 2.15. Ini yang dikasih message. Nih, kamu mau kasih kacang apa enggak? Kasih message aja dah, Pak. Boleh dah, message. Boleh, kacang boleh. Iya, ini kacang, selai kacang. Kasih kacang. Tutup? Ya. Berapa menit, Pak, kalau ini, Pak? Proses. Paling prosesnya 5 menit. 5 matang. Menit. Sudah lama, Pak, jualan kukis, Pak? Udah 8 tahun. Woi, di sini terus, Pak. Woi. Ya. Mantap. 8 tahun. Sudah matang nih, Pak. Woi. Asli brebes cuma. Iya. Apa ini sama buat rombongannya sama orang pembumin. Oh, jadi bahasanya ya kalau Brebes mah ngapak ya, Pak ya? Iya, sama sih kayak orang kebumen. Oh, iya. Cuma bedanya kalau orang kebumen itu punya O, kalau Brebes A. Oh, cuman akhirnya gitu ya. Solo kan O, kalau iya, A. Kalau Solo mah iya, oh, dari Tegal ke sini iya. Tegal Mulon A, iya. Tegal Ngetan O. Oh iya. Bedanya di situ. Roti kukis. Roti kukis. Kan tambahin modal. Oh, ditambahin modal. Ini pasarnya udah buka atau belum sih, Pak? Pasar buka. Oh, di dalamnya, Pak, ya, Pak? Cuman ini karena di depan pada kan, tutup. Depan kan ruko, Mas. Oh. Depan ruko khusus pakaian. Oh, berarti cuman agak siangan ya? Belakang sayur. Oh. Kan mulai jam 8 mulai pada baru buka? Oh, iya. Kirain masih tutup semua. Iya, tutup karena depan ruko-ruko pakaian. Iya. Ruko pakaian. Iya. Pas jadi itu yang depan belakang mah udah dari pagi. Oh, dari iya. Jam 5 atau subuh udah rame yang jualan sayuran pada di belakang semua ya, Pak ya? Iya, sayur belakang. Iya. Dan depannya ruko-ruko pakaian. Jadi nggak kelihatan orang. Iya. Karena pasar ini jadi dua, Mas. Oh, ini adonannya ya, Pak ya? Oh, adonannya
Wes, mantap. Berapa kilo nih, Pak? Kalau sekali jualan hariannya ngitungnya 2,5 kilo ya, Pak? Iya. Penuh berarti, Pak? Satu ember ya? Enggak, kalau penuh tuh 5 kilo. Oh, setengahnya berarti ya? Iya. Kalau tengahnya saya beli satu dah, Pak, yang 8 ribuan ya, Pak. Iya. Campur dah. Campur. Sama harganya yang kacang sama coklat. Sama. Sama. Masuk bungkus aja. Boleh dah. Yang campur. 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 Ya. Campur. Enggak, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Ya, sama.